This is the Living Word. Saya yakin bahwa semua orang ingin menjadi orang yang berhasil dan sukses dalam hidupnya. Dan itu gak terlepas dari hikmat tentu saja. Nah, Alkitab mengajarkan Amsal 9 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, perbedaan antara orang bijak dengan orang bodoh. Orang bijak adalah orang yang selalu mau terbuka dan mendengarkan orang lain. Orang bijak adalah orang yang selalu belajar dari orang lain. Orang bijak adalah orang yang rendah hati, yang selalu mau mendengar nasihat dan masukan-masukan yang baik dari orang lain untuk memperbaiki dirinya. Sedangkan orang yang bodoh atau orang yang bebal adalah orang yang kalau diajarin marah, kalau dinasehatin malah jadi ngambek, kalau dikasih tahu jadi sok tahu gitu, seolah-olah dia yang lebih tahu. Nah, kalau diajarin ini atau itu, dia berpikir bahwa gue yang paling benar, gue yang paling tahu, dan kalian semua gak tahu apa-apa, saya yang paling benar dan saya yang paling tahu. Nah, orang bijak kalau diajar, dia akan menjadi semakin bijak, makanya hidupnya jadi semakin baik. Sedangkan orang bodoh kalau diajar, dia stuck di situ dan dia gak akan pernah berkembang. Jadilah orang bijak.